Amanda Manopo dan Arya Sawaka sudah terbukti dalam sinetron Ikatan Cinta. Peran mereka sebagai pasangan suami istri, mereka sukses membuat penonton sinetron tersebut terbius oleh peran keduanya. Namun, meski selalu tampil memukau dalam setiap episodenya, keduanya pun tak lepas dari candaan hingga lupa dalam dialognya. Keduanya harus beradegan bersama dan kemudian momen tersebut terekam dalam cuplikan video behind the scene yang diunggah oleh akun Instagram @klaklik. Dalam video tersebut tampak keduanya duduk berdekatan dan saling berhadapan. Amanda Manopo yang lupa ketika melakoni sebuah adegan, lupa dalam dialog tersebut malah bikin disoroti oleh Arya Saloka. Dan akhirnya menjadi satu hal candaan dan sangat terlihat gemas karena keduanya lepas tawa saat tersorot kamera. Kemudian Arya Saloka langsung menatap Amanda seakan ingin mengetok istrinya itu. Amanda pun merasa kebingungan dan langsung bertingkah gemas di depan Arya Saloka yang berperan suaminya. Kelucuan behind the scene Ikatan Cinta tidak terhenti sampai di situ karena Amanda dengan gaya yang lucu berpura-pura lupa, seraya mengatakan dirinya minta maaf. Seketika video tersebut mencuri perhatian netizen, sebagian besar dari mereka langsung merasa terbawa perasaannya saat melihat adegan lucu kedua pasangan tersebut. Mereka pun merasa gemas sendiri dengan chemistry pemeran Aldebaran dan Andin itu. Action. A few moments later. Oke, itu Amanda Manopo banget. Lah coba itu enggak mikir dulu. Ya lanjut deh. Lanjut ya. Oh iya, mau. Saya masih banyak. Selain Arya Saloka dan Amanda, di samping mereka nyatanya juga ada Iqbal Fauzi pemeran Randy. Iqbal Fauzi tak henti-hentinya menertawakan kelucuan mereka. Bahkan ia pun sempat ikutan baper dengan kekuatan chemistry kedua tokoh utama tersebut. Meski dilihat berulang kali, banyak penggemar yang mengaku tidak bosan dan senyum-senyum sendiri melihat BTS ini. Yang demikian karena melihat tingkah Arya Saloka dan Amanda yang begitu terlihat gemas dan kerap memperlihatkan candaannya. Namun, sangat disayangkan Ikatan Cinta kini turun drastis mulai ditinggal penontonnya. Hal itu imbas mundurnya pemeran utama Amanda Manopo. Sehingga, untuk mengenang tokoh Andin yang diperankan oleh Amanda, pihak RCTI menayangkan ulang Ikatan Cinta kembali mulai dari episode awal pada slot siang hari jam 12.30 waktu Indonesia Barat.